Sekali-sekala keluar breakfast kat luar best juga kan? Ha, so apa kata kita pergi tempat jauh sikit untuk nikmati breakfast mie Jawa special kat Meru Klang. Amboi, jauh betul breakfast. Ha, tapi tak apalah, memang berbaloi. Dan kalau nak breakfast yang lain macam, kenalah pergi tempat yang jauh sikit. Sampai-sampai kuih semua dah siap terhidangan. Ha, tu lah sebenarnya bila kita datang tempat-tempat warung sempoi macam ni. Tempat macam ni lah sebenarnya yang ada menyembunyikan makanan-makanan yang sedap semua. Katanya sampai sini kuih dia pilih macam mana pun RM3. Ini kuih tradisional banyak. Yang sini yang orang suka donat, putri ayu, kuih dangai, kuih lopis, kari pak sardin, kari pak biasa tu biasalah. Jadi kita perkena kuih lah dulu yang ringan-ringan sikit. Kuih ni makan pagi-pagi memang terbaik kan? Bagi kita tenaga sikit, yang manis-manis sikit. Wah, kuih ni semuanya dia buat sendiri. Barulah puas makan. Kalau lontong pun sedap kan? Lontong special ni berdasarkan daun pisang. Lepas tu lodeh tu biasalah. Lepas tu lontong special ni berlauk lah semua. Ada bergedel ayam, ada sotong, ada daging, ada paru, ada kerang. Jom kita rasa dulu lontong special Kak Ju. Ha, jangan terkejut, lontong ni memang banyak. Oh, kuah dia. Rasa macam lontong jenis lontong ke kampungan lagi. Kalau lontong kampung sedap kan. Lembutnya nasi impit dia. Dan lontong ni pun memang banyak. Jadi kita boleh kongsi 2-3 orang. Dia kena ambil sikit-sikit semua. Dia kena rasa bergedil tu sikit. Dia kena rasa sambal sotong tu sikit. Ambil yang kuah dia sikit. Inilah dia sebenarnya tujuan kita datang jauh-jauh sampai ke Meru ni kan, nak cari inilah dia. Mi Jawa special dia. Katanya kat sini kuah dia memang rasa dia lain daripada yang lain. Mi Jawa pun kuah dia pekat lah. Paling popular kat sini mi Jawa dengan sup tulang lah. Mi Jawa akak ni mi Jawa turun-temurun mak akak dulu. Daripada kat Kelang akak meniaga sampai akak ke sini kat Meru. Mi Jawa akak ni mi Jawa udang. Rasa dia lain daripada lain. Inilah specialty kedai ni, Mi Jawa Kak Ju. Kalau tak cuba trademark makanan kedai ni, memang rugilah. Kuah dia memang terbaik. Dia ada rasa ubi dia, semanis dia. Ha, nampak? Kalau makan dah tak pandang kiri kanan tu, tandanya sedaplah kan? Ha, amboi. Kedai akak ni pagi-pagi ada ikan bakar, ada mi Jawa, ada sup tulang, ada sate, ada kerang bakar. Ini kalau ada nasi pun terbaik dekat ni, Malatip. Ikan pari ni sebab dia kalau bakar dengan masak tak sama. Sebab bakar dia kena besar sikit. Lain macam ikan bakar ni, kita taruh madu. Bakar semua sama. Taruh kunyit, taruh bahan-bahan perasa, taruh madu sikit. Jadi itu yang kelebihan kat situ. Dan selalunya orang makan ikan bakar waktu malam kan? Yang ni lain. Breakfast. Ikan dia memang fresh kan? Tarik-tarik kan dia pun senang je. Isi dia pun putih sedap terbaiknya. Macam-macam pedas sikit. Ikan bakar pari ni ada dua jenis air asam. Dan yang pasti, ikan kat sini semuanya fresh. Terima kasih, Kak. So, itulah akak keistimewaan ni akak taruh herba. Sebab orang sekarang ni kurang makan jamu kan? Rasa dia macam jamu lah. Rasa dia pedas-pedas sikit. Tak ada pedas sangat lah. Rasa herba lah. Sup tulang pun ada. Makan panas-panas memang layan. Dan rempah ratus yang digunakan memang terasa ada kick. Memang best. Memang sup tulang dia rasa original punya. Tak ada rasa macam banyak bahan perisa kan. Sebab rasa tulang dia dengan rasa daging ni tu. Saya kalau dapat makan sup tulang ni memang tak ingat orang dah. Pak ni kerang bakar pun ada. Kalau lepak dengan member makan-makan colek-colek memang terbaik kan. Tapi sebelum kita makan ni, apa kata kita pergi kacau Kak Ju kat dapur. Kita masak asam pedas ikan pari. Jom. Ni kita biar tu relax. Jom. Cerita dia senang je. Kalau kita dah sampai sini makan, kita mesti buat balik resepi dia sekali. Betul lah Kak Ju? Ya, eh? Betul. Jadi hari ni kita akan masak asam pedas ikan pari. Ikan pari. Asam pedas pari ni akan lebihkan cili padi. Tahu cili padi sikit. Mula-mula sekali kita tumis masuk bawang dia. Minyak dah panas, tumiskan bawang dia dulu. Bagi dia naik bau dulu. Lepas tumis bawang, kita masukkan cili kering yang sudah dikisar.
Kemudian kita masukkan bunga kantan dan ikan pari. Kita kacau sampai sebati. Bunga kantan ni banyak kategori. Dalaman, sakit dalaman, elok makan bunga kantan. Panas. Ah. Sampai ikan pari dah siap. Kita kena kemaskinikan sikit. Panas. Macam tu lah cara nak buat dia. Tak ada susah sangat. Saya pun asal orang Melaka kan. Memang terkenal dengan asam pedas. So, bila makan kat sini, rasa dapat menghilangkan rasa rindu pada kampung tu. Paling sedap lah. Jangan tak tahu, breakfast kat sini bukan je ada sup tulang, lontong, mi jawa. Asam pedas pun ada. Ha, lain macam. Rasa dia. Asam dia dulu kita rasa. Lepas tu manis dia baru masuk. Dah telan dia semua, bau tu rasa pedas dia. Baulah sedap asam pedas macam ni. Mana ada orang breakfast asam pedas kan? Sini ada je. Kerang bakar yang penting air asam lah. Dia macam tiga rasa-rasa dia. Manis ada, pedas ada, masam ada, semua ada. Inilah penutup dia. Lepak makan kerang bakar, pecah dengan kuah dia. Tadi saya dah makan nasi. Sekarang saya nak ratah pula kerang bakar di sini. Makannya tak ada stopnya. Kita try lah sate dia pula. Seterusnya kita breakfast dengan sate pula. Memang rare. Selalu orang makan sate malam-malam. Yang ni tak payah tunggu. Pagi pun boleh. Sate dia pun boleh tahan juga sedap dia. Dan kuah kacang dia sedap, pekat. Jadi bila makan dengan sate tu, lagilah terasa power. Nampak? Tak salah kalau kita drive jauh-jauh walaupun sampai ke Meru, walaupun warung sempoi macam ni. Tapi kalau makanan dia macam ni yang dia bagi, memang baloi. Matip nak matip? Kalau dah bosan breakfast roti canai, mi goreng, mari datang sini. Makan breakfast yang heavy. Lain macam. Dia bakar dengan apa ni, daun pisang kan? Dia satu kombinasi yang memang sedap lah. Makan malam asyik berkena tom yum, boring juga kan? Nak juga makan makanan Indonesia. Yelah, menu yang jarang kita jumpa. Jadi, so menu apa yang ada kat Di Bakul ni? Jom kita tengok. Katakanlah tiba-tiba kita teringin nak makan makanan Indonesia kan, yang autentiknya kan. Ni salah satu tempat dia, Di Bakul. Betul, Asyus, kan? Betul. And Asyus pun bukan je dia tolong masak lah untuk kita. Tapi hari ni kita dengar dia komen pula makanan-makanan. Kalau dah tengok dia masak tu normal lah kan. Kita start dengan nasi ni dulu. Okey. Nasi ni semua tambah. Backup. Nasi bakar Di Bakul ni memang unik. Nasi itu dimasak, kemudian dicampurkan perencahnya. Sudah dimasak, digaul lagi dengan nasi, dibalut dengan daun pisang, dikukus. Bila mau kita nak makan, kita harus bakar. Jadi itu namanya nasi bakar. Jadi menu pertama kita makan nasi bakar dulu, ya? Bukan selalu jumpa ni. Nasi bakar dia sedap sebab dia ada aroma daripada ikan bilis yang dia letak kat dalam, dan juga dia bakar dengan daun pisang kan. So dia punya aroma bakar tu semua masuk ke dalam nasi tu, dan dia terperangkap dalam nasi. So bila you potong, you makan, you dapat macam bau bakar tu. Tapi you dapat masin juga daripada ikan bilis. You dapat rasa pedas sikit daripada cili-cili dia. So dia satu kombinasi yang memang sedap lah. Alright, so resipi saya untuk hari ini adalah ikan masak kaki lima. Ikan talapia kaki lima ni dengar je dah unik. Tapi itu adalah hasil yang terbaik daripada Indonesia, di mana ikan ni dimasak dengan sambal sos, cili sosnya. Biasanya kalau tu jualannya dulu di kaki lima. Apa kita nak buat? Yang pertama sekali, kita kena... Apa cerita ni? Ni apa hal pula ni? Ya, tapi sebenarnya hari ni saya yang kena masak dengan Chef Rahman yang akan tolong sebab bukan lima rencah kan. Welcome to jalan-jalan cari makan. Sorry lah bro, gua carried away sikit. Tak apa. Hari ni you relax. Wah, masak untuk lu. Alright. Specialnya. Tapi pastikan sedap ah. Jangan risau, pastikan sedap. Okey, jadi hari ni kita akan makan ikan talapia masak kaki lima, okey? Balance dia, masam ada. Manis ada, pedas dia tak pedas sangat. So kita kena masukkan dia ke dalam tepung. Betul ni, salah? Betul ni? Betul ni, ya? Taburkan tepung dulu. Sekejap! Yo! Tak ada, relax. Oh. Masukkan ikan dalam kuali yang panas. Biar dia masak dalam ni sampai ikan tu masak. 25 minit. Lebih kurang 25 minit. Jom, aku buat dia punya sos pula. Tapi sebelum buat sos dia, basuhlah tangan dulu. Dan lap sampai kering.
Tak apa, saya boleh. Aku boleh buat. Aku nak dia tunjuk. Contoh sikit. Contoh je. Saya nak tengok. Hai, macam tak percaya boleh buat. Ha, tak apa, tak apa. Tengok, tengok. Bila kita nak hidangkan makanan tu, betul. Presentation tu amat penting sebenarnya. Betul. Sebab sebelum kita punya mulut makan, mata makan. Ya, betul. Ikan goreng kaki lima ni sangat sedap. Ni kira ala sweet and sour kan. So kalau kadang-kadang orang buat sweet and sour, kadang-kadang dia masam sangat. Kadang-kadang dia terlebih manis, kadang-kadang tak cukup pedas. Luar dia crunchy, dalam dia tender. Wow. Pedas dia cukup, masam dia cukup, manis dia cukup, masin dia pun cukup. Eh, betul ke you buat ni? Eh, betul. Ramai macam mana? Okey. Okey ah. Ikan ni nak terbalikkan ke apa? Ah, minta tolong jap. Cik masak satu ikan kena 2-3 orang ni. Alah, actionnya tahulah Terra. Okey, semua mamak ni dah siap dah. Siap. Kan ni tunggu ikan je, bro. Eh, sos lu mana? Sos. Sos kat sini nak buat ni sos cepat. Okey. Sos ni yang akan buat cheers ni makan tu telio tu. Sos ni lah. Ni. Sos cukup ke ikan tu besar kot? Rasa dia kena nyam-nyam. Nyam-nyam. Gabungkan dengan isi ikan yang rangup dan juga lembut. Isi dia tak overcook. Dia macam, itulah cara untuk nak makan ikan. Ikan pun dah siap digoreng. Jadi kita toastkan dulu. Kemudian letakkan dalam pinggan. Cantik. Bau dia sedap, Pakcik. Ha, baru tahu kita boleh masak. Ikan tilapia kaki lima. I like the spiciness of this cuisine. Sambal tu rasa manis, sedap. Apa lagi? Kita cuba ikan tilapia ni. Nasi tumpeng ni kalau sebenarnya adalah suatu makanan istimewa daripada Indonesia yang mana sekarang kita perkenalkan kat sini dan kita perkenalkan ke dalam restoran kita. Semoga adalah satu nasi yang orang cakap waktu meraihkan sesuatu acara, majlis yang besar-besaran lah. Dia nasi tumpeng ni ada segala-galanya kat situ. Nasi, ada tempe, ada ayam, complete set of makanan. Nasi tumpeng ni satu nasi yang besar dan kalau sesiapa yang pertama kali melihatnya akan berasa terkejut dengan kerana dia terlalu unik dan di mana dia boleh di share sama-sama dengan keluarga dan sahabat Ranaz. Memang rezeki lah kan ada orang sambut hari jadi kat sini. Makan pula nasi tumpeng. Hai, orang dah offer, kita ambil je lah kan. Terima kasih lah banyak-banyak sebab sudi jemput kita orang. Terima kasih lagi sekali sama Ayah Jadi. Bukan selalu dapat merasa nasi tumpeng. Dan ni first time saya dan Syah tengok nasi yang portion dia banyak macam tu. Sedap. Sebab rasa dia tu memang sampai dalam setiap gigitan tu kan. Kulit dia rangup. Ha, dah makan makanan Indonesia, dah nari pun macam orang Indonesia. Jadi tak rugi datang cuba. Nak sambut majlis pun boleh juga. Ha, boleh order nasi tumpeng yang besar tadi tu. Tak pun bawa family datang makan saya saja pun okey. Yang paling penting, datang dan cuba. Makanan kat sini semua sedap-sedap. Kalau tak percaya, datang dan cuba sendiri. Hari ini gabungan kombinasi semua makanan yang memang best. Local food, Indonesian food dan last kali, Western food. Terima kasih kepada peminat JJCM atas cadangan yang diberikan di Three Steakhouse, Sungai Buloh. Wah, bukan main ramai lagi pelanggan yang datang sini. Penuh betul. Saya suka fish and chip dia sebab dia segar. Macam best je komen kakak ni. Tak sabar nak cuba. Menu kita hari ni memang salah satu menu favorite saya kalau cakap bab western food lah kan. Cordon Bleu Chicken. Cordon Bleu Chicken tu cheese mozzarella. Kita akan balut dengan ayam. Letak garam sikit. Pepper. Okay, black pepper sikit. So, kita letak cheese. Kita letak cheese tadi ke atas kepingan ayam. Lepas tu kita letak dia punya vegetable. Sayurnya ada apa ni? Ada apa dalam? Dalam ada carrot, ada celery, onion. Ni. Bawang besar. Atas ni? Ha. Ya, sedapnya makan ni sebab dia sanggup kat luar. Lepas tu dia cheesy kat dalam. So, dia macam kenyal-kenyal cheese kat dalam. Itu yang terbaik tu. Lepas tu kita gulungkan kepingan ayam tadi dan salutkan dengan tepung. Lepas tu kita akan bagi bear crumb. Lepas tu kita akan deep fry lah. Dia bagi crunchy bahagian luar tu dulu. Lepas tu kita masuk dalam microwave untuk masakkan bahagian dalam. Oh. Lepas goreng tu dia akan cheese dia tu akan melted gitu. Kalau kita potong kan.
sekarang kita kena buat dia punya mushroom sauce. So, mula-mula sekali kita butter dulu. Kita kacau sehingga butter tu cair. Kemudian masukkan bawang putih. Ini semua shiitake mushroom je. Shiitake mushroom. Okay. Ini dia punya mother sauce. Okay. Kita masukkan mushroom sauce dan kacau sehingga sebati. Lepas tu tuangkan sos tadi ke atas cordon bleu yang sudah siap dimasak. Makanan semua dah siap dihidangkan dah, tapi saya je belum siap lagi. Biasalah masuk dapur, masak apa semua, peluh kan. Jadi yang paling baik sekali... Cik, kita tukar baju. Tukar baju, Syah? Ya. Ambil yang ni, Syah, boleh? Okey, tunggu sekejap. Salin baju sekejap. Makan kenalah, kemas-kemas. Barulah betul. Barulah selesa nak makan. Mix seafood tu, keistimewaannya tu macam dalam set tu dia ada ikan, udang, sotong, crab stick. Biasa kita akan bagi sos macam Thousand Island, black pepper sauce. Itu boleh pilih lah sebenarnya. Kalau siapa yang suka makan seafood, bolehlah try yang ni. Ada pelbagai jenis laut seafood dalam hidangan ni. Memang sos dia terbaik. Saya rasa dia punya kombinasi sos tu sangat bagus. Sebab kat sini ada sos black pepper dan juga sos barbecue. So dia punya rasa tu sangat match lah. Seafood dia fresh, sos dia terbaik. Memang the best. Piazzolla chicken chop tu dia salah satu favourite lah. Sebab dia memang sedap. Dalam sos tu kita letak capsicum, celery, tomato, onion, bawang putih. Kita tumis lah bagi campur dengan sos. Rasa dia ala-ala brown sauce sikit tapi ada rasa sayur. InsyaAllah lah sedap. Seterusnya saya ingin mencuba Piazzolla chicken chop. Ayam dia tu masak pun cantik, sedap, lembut dalam. Brown sauce dia sedap dan rasa lemak semua cukup. Ni antara favourite saya, Golden Blue Chicken. Dari lapisan ayam dia, cheese dia dengan breadcrumbs dia. Dia punya masakan western kat sini memang kualiti. Rangup kat luar dengan dia punya breadcrumbs dia memang crunchy sikit. Dalam dia kenyal sebab dia punya cheese dia rasa masam sikit dengan dia punya sauce. Memang combination dia terbaik lah kan. Mozzarella cheese dia. Yang sedap dia inti dia tu. Nampak? Limpahan cheese bila kita gigit. Memang terbaik. Bila dah cakap western food memang macam-macam lah dia punya menu kat sini kan. Okey, tadi tiga dah kita dah try dah. Ni ada lagi dua lagi ni. Cactus lamb chop tu dia ada dua portion dah lamb lah. Sos dia brown sauce dengan barbecue. Sos dia ambil kau-kau sikit pun sedap. Dia punya lamb memang lembut. Memang tak sedap lah. Dia grill tu memang cantik lah. Bahan yang digunakan untuk buat cactus lamb chop pun simple je. Tak susah mana pun. Tapi kalau tangan tu dah experience, barulah boleh dapat rasa yang sedap macam ni. Sekarang seafood steak tu, dia macam ala-ala laut sikit kan. Jadi daging tu, kita serve dalam sizzling plate. Lepas tu kita akan campur dengan udang, sotong, crab stick. Sebab dia ala-ala laut kan. Sos dia dua sos. Barbecue sauce dengan black pepper. Combine dua. Tu dia ada garing-garing, ngangup. Dengan dia ada tender daging tu lagi kan. Menu ni antara yang paling mendapat permintaan tinggi. Gabungan seafood dan sos yang direka sendiri ternyata menjadi. Grill chicken kita guna bahagian chop, peha. Kita akan grill atas pembakar tu kan. Lepas tu letak mushroom sauce atas dia. Rasanya lebih kepada rasa cendawan lah. Lemak-lemak sikit. Sedap lah. InsyaAllah sedap. Kalau tak cukup dengan seafood, ni ayam pun ada. Grilled chicken with mushroom sauce. Ini dia punya mushroom sauce. Dia bagi memang pekat kau-kau. Ini ada ketulan-ketulan mushroom lagi dalam ni. Kepingan-kepingan mushroom. Nak cuba tempat baru yang menjual makanan western, silalah datang di sini. Dari satu menu ke menu yang lain, daripada seafood ke daging ke kambing ke ayam, semuanya terbaik. Jadi kesimpulannya, makanan kat sini semua sedap-sedap. Kalau tak percaya, datang dan cuba sendiri. Siapa pula? Siapa pula aku yang komen? Cameraman. Pelak mana pelak? Pelak. Sudah? Sudah boleh ni? Belum lagi.
Belum. Kena tunggu je. Okey, ya? Okey. Ke sini. Oh, beria-ria. Ya, betul. Dia tak boleh sos tu lekat kat dia situ. Habislah kamera bau ikan ni. Baik. Pak ni, kerang. Cek pula, eh. Kasi lambung sikit sos. Eh, boleh. Jangan. Jangan lambung. Dia punya sos cukup ke? Ikan tu besar kot. Woi. Itu salah mengenalan dia tau.